Halo, nah ketemu lagi dengan Mama Ziad. Nah kali ini Mama Ziad mau mengupload video waktu Hari Raya Idul Fitri kemarin 2017. Maaf ya baru diupload ya karena ya gitu deh. Nah waktu itu ini pagi suasana mau sholat Id di stasiun Taipei di depan Aula gitu. Banyak teman-teman banget ya waktu itu kebetulan Mama Ziad pagi banget datangnya, jadi alhamdulillah dapat tempat tuh banyak teman-teman ini waktu apa namanya season ke satu ya, kayak film season maksudnya waktu pertama gitu kan, ada dua rondean gitu karena kan tempatnya nggak cukup. Ini teman-teman ibu-ibu masih banyak tuh, tapi para bapak-bapak itu di depan ya, kami ini di belakang karena udah nggak kebagian tempat. Nah, ini waktu itu seneng banget kalau hari raya Idul Fitri itu, walaupun kerja di negara non-Muslim, tapi boleh ibadah gitu. Nah, Mama Ziad ini selfie sebelum sholat ya, waktu me, apa namanya waktu takbiran gitu ya, kita sambil ceramah sedikit waktu sama Bapak Nusron itu imamnya. Mama Ziad sih habis sholat id itu langsung ke ceritanya mau ke Taipei, ke Taipei. Ya ini kan di Taipei, maksudnya mau ke Taman 228 gitu, makan-makan sama teman gitu. Bawa makanan dari toko Indo lalu ke sana dibawa di taman gitu. Tapi sekarang, nah ini kan udah di taman ya sama teman-teman gitu. Ya habis sholat, habis salaman sama teman-teman, seneng banget gitu. Itu Mbak Ana, Mbak Lastri, oh gitu aja ya. Bye-bye.